Sebuah video memperlihatkan emak-emak memarahi para remaja yang tengah latihan sepeda dan skateboard viral di media sosial. Emak-emak itu tak terima anaknya diusir. Padahal para remaja itu meminta anak-anak itu untuk menjauh dari area latihan. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah anak kecil bermain di area itu. Sementara, orang tua anak-anak itu tampak duduk di dekat sebuah warung yang berada di sekitar area tersebut. Ketika pemuda meminta anak-anak itu untuk menjauh dari tempat tersebut, seorang ibu berkerudung merah tak terima. Ibu itu mengklaim bahwa area tersebut merupakan tempat umum yang dapat digunakan siapa saja. Dia meminta agar pemuda tersebut mengalah kepada anak-anak hingga akhirnya kedua terlibat perdebatan. Diketahui, kejadian itu terjadi di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Hapuskan setiap saat. Kagak ya bohongan.